Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di satu petang ada satu keluarga duduk di depan hidangan untuk berbuka puasa. Bersama ibu ada anak 2-3 orang. Okay? Tetapi ayah keluarga ni, dia duduk di sebelah tu tengah duk mikir lagu mana nak bayar nyewa rumah. Kerana tua rumah tu duk minta nak duit nyewa. Dan dia ni 2-3 bulan dah tak boleh nak bayar duit nyewa rumah kerana tak ada hasil yang masuk. Bukan dia buat tak peduli, dia tak sebayar nyewa, tapi dia tak ada sungguh duit untuk nak bayar sewa rumah. Duit nak makan tu pun berapa cukup, tak nak cukup eh. Nak makan sedap tak boleh. Makan benda mudah-mudah gitu ya, kerana dia diuji dengan tak ada duit, tak ada harta, tak ada makan ni. Tengah-tengah dia duk fikir bagaimana nak jauh nak bayar nyewa rumah tu, tiba-tiba bunyi suara tolak pintu. Suara jek pintu. Tolak dengan kaki. Dia buka pintu dengan tanpa bui salam. Tak ada bui salam dah. Masuk gitu ya. Siapa dia tu yang masuk tu? Yang tolak pintu tu. Iaitu tuan rumah. Masuk dan dia minta duit nyewa rumah. The morning ni tak ada duit nyewa rumah. Tak boleh bayar lagi. Tapi tuan rumah tu pakai sepak. Tuan rumah tu sepak. Sepak orang sewa rumah dia ni. Sepak tu lepas tu dia ambil barang-barang di dalam rumah tu. Rapah ambil. Kerana nak bayar duit nyewa tak boleh. Jadi tuan rumah ni nampak kasab dah. Oh, tahu dah rumah tu rumah kita. Tetapi demo ni tak boleh nak bayar lagi. Kita tengoklah keadaan dia. Peralah muka dia. Depan anak bini dia kita pergi duduk sepak dia tu. Bukan dia lagu tu. Anak dia pun bila tengok ayah dia ni kena sepak di tuan rumah tu, pakat teriak, pakat berjerit, pakat remitak duduk lari lah. Tak sebab buat kat ayah dia. Tetapi dua rumah saat ni tu tak pera. Tak pera muka ayah dia. Tak pera maruah ayah dia. Sepak depan anak-anak dia. Maka anak-anak dia dan isteri dia tak ada arah nak buat kena. Sekadar mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas pada tu tua rumah tu ambil barang dalam rumah dia boleh ambil. Dia tu pergi. Lepas tu sapalah waktu azan maghrib, maka ayah saat ni dan anak-anak dia, isteri dia pakat berdoa lah supaya Allah Subhanahu Wa Taala balas orang yang zalim. Maka doa di waktu itu sangat mustajab. Doa orang kena zalim tu mustajab dah, apatah lagi berdoa di waktu berbuka puasa pula dah tu sangat mustajab. Jadi dia minta Allah Subhanahu Wa Taala balas lah orang yang zalim ni. Maka lepas pada tu 2-3 hari tuan rumah saat ni tu sakit kaki. Sakit kaki, bawa pergi hospital. Bila bawa pergi hospital, doktor cek penyakit dia. Doktor kata penyakit demo ni adalah penyakit makring barah. Supaya penyakit ni tak merebak masuk di dalam tubuh, mesti kena potong kaki. Mesti kena kerak kaki. Maka kaki dia kena kerak. Kerak kaki dia. Lepas pada 10 hari dia boleh tubik hospital, kelik ke rumah dia. Dalam keadaan kaki dia tak ada sebelah. Isteri tuan rumah saat ni dia kata, abang ning lah. Sebab abang ni buat nyanyo ke orang, duk sepak orang, duk buat nyanyo ke pakcik tu nak bayar nyewa tak boleh. Kita tak ada tolak ansur langsung dengan dia. Kita pergi sepak dia, duk ambil barang dia, tak kena lagu ni. Boleh jadi dengan berkat doa dia morning ni, Allah Subhanahu Wa Taala balas ke abang ni. Abang tak ingat ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi minta kita ni jaga-jaga doa orang kena zalim. Doa orang kena zalim ni adalah mustajab. Bila orang kena zalim, dia akan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penyekat di antara doa itu dengan Allah. Terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita jagakanlah doa orang kena zalim. Abang dia pun mula khabar. Tuan Musa ni mula khabar, mula insah ke diri dan pergi beli barang-barang dalam rumah hak baru wui kepada pak cik tu. Dan juga dia pun tak ada ambil dah duit nyewa lepas pada tu. Dia maaf lagi kepada pakcik tu. Tetapi lepas pada kaki tu kena potong dah sebelah. Oleh itu, wahai orang yang zalim, jaga-jagalah. Janganlah kita tu buat zalim. Berhentilah daripada kezaliman. Hei orang yang duk hipik tanah orang, okay, hatalah tanah klik. Hei orang yang duk buat nyanyo, duk makan duit anak yatim, jangan makan, hatalah, builah duit. Hei orang yang duk buat nyanyo ke isteri, isteri yang duk nyanyo kat suami, kadang-kadang duk minta benda yang lebih daripada kuasa suami.
siapa suami kena pergi butir duit orang, semua tu termasuk termasuk di dalam kezaliman belaka. Oleh itu, pakat-pakatlah kita jaga, jangan buat zalim kat orang, jangan buat nyanyo kat orang. Mudah-mudahan kita akan selamat hidup di atas dunia ni, dan juga kita akan selamat hidup di alam akhirat nanti insya-Allah taala. Apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.